Bangkitnya Yamaha DT. Go. Hirupan. Go. Ayo. Butuh sentuhan, guys. Suara mesin. Kuat. Duh, selahana anjir. Lebar jadi ketukan. Panjang badak ini. Tapi mau mentok. Mau atau ingin mentok mah. Akhirnya nih Yamaha DT, setelah sekian lama mati suri, akhirnya ini bangkit lagi. Kita review aja lah ya, soalnya ini ada beberapa bagian yang udah diganti, udah di upgrade, terutama ini shock depannya ini udah diganti. Tapi sebelum di review, sedikit cerita nih, ini kenapa disebut mati suri, soalnya ini ngebanggainya itu udah sekitar 3 tahunan dari 2019. Dan sekarang 2022 ini motor baru dinaikin lagi. Kenapa dinaikin lagi? Soalnya sempat nggak ada harapan sih. Soalnya Yamaha DT itu si spare partnya itu lumayan susah. Ini si dalamnya itu udah diganti semuanya pakai ori. Dan si boringnya ini pakai imitasi. Terus ini karbonnya itu pakai ukuran non sih teh 28. Oh, dari copotan ninja. Asli itu mie kuning, masih mie kuning aja. Terus ini body setnya itu si tanknya ori. Spakbor, ini spakbornya teh ori tuh. Spakbornya ori. Terus si lampu ini diganti baru custom, tapi tiola iya asa aya non sih behal gitu ceplokan. Ini dulunya ada behalnya cuma di katanya dipapas. Terus knalpot ini juga diganti custom. Untuk shock depannya ini pakai KLX. Ini si komstirnya itu nggak dirubah, nggak tahu di gimanain, pokoknya ini PNP. Terus pelaknya ini pakai ukuran yang belakang 18, yang depan 21. Ini si tromolnya itu kayak Supra, tapi katanya kayak GL juga, nggak tahu sih, pokoknya komen-komen aja yang tahu. Bentuknya itu kayak gini nih. Kalau yang belakang mah si tromolnya ori. Untuk bannya yang belakang semi trail copotan KLX. Kalau yang depan ini mereknya Duro. Ukurannya itu 80/100. Lingkarannya 21. Kalau yang belakang IRC trail
ukuran 410, lingkarannya ini 18. Ini si bannya itu harus diganti sih dua-duanya, soalnya ini udah bisa dibilang botak, tapi agak lumayan lah buat gas tipis-tipis mah masih ada. Nah, masih ada sedikit. Terus untuk gearnya ini ukurannya ini gear belakang ukuran 52, kalau yang depan kalau yang depan ini teuing seberapa, 14 gitu. Terus shock belakangnya ini si dudukan atasnya itu dipindahin biar yeuna dipindahkeun. Kenapa? Oh, ini dikedepanin katanya biar lebih tinggi. Dan biasanya kalau dikedepanin itu lebih, namanya lebih genahnya, lebih empuk. Oh iya, seharna. Seharnya itu ini oversize 50. Boringnya imitasi, kalau yang lainnya mah ori. Pengapiannya ini udah diganti pakai RE King full set, pokoknya tinggal, tapi nggak tahu sih pengen pengennya mah, pokoknya ini udah diganti soalnya bawaannya itu udah ya nggak bener lah. Terus ini si setangnya juga diganti pakai, kayaknya pakai bentuk DT, tapi ini bukan ori, ini lokal. Terus ini ditambahin racer. Terus ini gas spontannya ini pakai, kayaknya ini pakai YJet. Terus ini dipasangin saklar. Terus, nah ini nih, waktu kemarin itu kan ini si selahannya itu dol atau labas di sini rusak. Ini tuh diganti pakai RE King. Untuk warnanya ini asalnya itu warna kuning. Kuningnya itu kuning ori. Terus dicat lagi, nggak bener. Terus ini ujung-ujungnya malah dilepas lagi catnya itu, dikerok, dibuang. Nah akhirnya ini nih hasilnya itu, dikalengin, dikaratin. Udah weh, tinggal test ride. Pokoknya lihat aja di video selanjutnya.